Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara mencari gambar yang mirip atau yang sama di Pinterest. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja ke caranya. Kalian buka dulu aplikasi Pinterest. Pinterest itu buat apa bang? Biasanya sih buat gambar-gambar gini ya. Kalian bisa download ini di Pinterest, gambar-gambar. Oke, langsung aja ke caranya. Kalian pilih ini pencarian. Nah, setelah itu, ini kan ada gambar kamera. Kalian pilih itu kamera. Nah, ini. Terus kalian pilih galeri. Terus kalian pilih yang ini, kamera ini. Pilih itu. Nah, terus kalian pilih face up. Kalian pilih gambar yang ingin kalian tambahkan. Contohnya seperti ini, yang ingin kalian cari ya. Gue ingin cari gambar ini. Nah ini muncul ya. Ini kan gambarnya yang awal tadi. Nah ini. Nah itu ya. Atau juga dengan kalian ke pencarian dulu Pinterest. Nah contohnya gambar apa gitu, cowok ganteng gitu. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah ini. Terus kalian carinya gimana bang? Kalian pilih ini. Ini kan ada gambar pencarian itu. Nah itu gambarnya dicari ini, yang mirip seperti ini. Nah ini ya muncul semua ya. Tuh. Cewek juga bisa, cewek. Contohnya mana lagi ya, seperti ini aja nih. Nah terus kalian pilih ini pencarian ini. Nah ini ya muncul ya gambarnya yang mirip-mirip orangnya. Caranya seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.